Pagi saja Osman. Assalamualaikum. Selamat malam semua. Rakan-rakan Sentrus, jadikan kami teman anda waktu ini. Tak kira dekat mana pun anda berada, bersama kita setiap hari Jumaat. Hari ini pertemuan kita untuk sama-sama kita dengarkan jam 9 malam sampai 11 malam. 2 jam kami peruntukkan untuk sama-sama kita buka ruang interaksi dalam segmen Dari Hati untuk kita dengarkan sebarang perkongsian anda, permasalahan anda. Kami buka ruang ini kira kami sebelum ini, sebelum daripada siaran segmen ini, anda lah apa orang kata menjadi telinga kami mendengarkan apa juga perkongsian yang kami raikan dekat sini, yang kami berikan dekat sini. Dan malam ini dalam segmen Dari Hati 2 jam ini kami peruntukkan untuk anda, kami menjadi telinga anda untuk mendengarkan apa juga perkongsian permasalahan yang anda hadapi saat ini. Mungkin rasa terbeban untuk anda hadapi dan selesaikan apa juga apa masalah-masalah yang anda rasai sekarang ini. Dan malam ini kita bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita, untuk kita bicarakan tajuk kita, Bersahabat Hingga ke Syurga. InsyaAllah dah pun berada di studio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Haji sihat je? Alhamdulillah, Haji sihat. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih, selamat tahun baru kita. Yeah. Ini apa orang kata, penampilan sulung lah untuk tahun 2020 ni Haji. InsyaAllah kita nak dengarkan banyak lagi berkaitan dengan Bersahabat Hingga ke Syurga. Dan sahabat-sahabat saya dekat luar sana yang dapat ikuti siaran ini, waktu ini, saat ini, anda juga bersiaran, kita juga bersiaran di live Facebook IKIM FM. Anda boleh tonton siaran kami. Semoga ruang ini dapat memberi manfaat kurang lebih 2 jam ini untuk anda. Kita dengar-dengarkan permasalahan yang anda hadapi. Hantarkan kiriman soalan anda. Kalau tak dekat Facebook kami IKIM FM, anda juga boleh hantar terus di WhatsApp kami 011-29-004-004. Kita nak bersama dengarkan di awal ini mukadimah bersama dengan yang berbahagia Tuan Haji Ikram Hussein untuk tajuk kita Bersahabat Hingga ke Syurga. Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih yang saya hormati, yang saya kasihi, yang bahagia DJ Haji Faiz Haji Osman, para pendengar, para asatizah, para alim ulama yang saya muliakan, yang tak henti-henti saya mohonkan doa, bantuan dan juga nasihat kepada para ayah, ibu, guru-guru, sahabat-sahabat yang saya muliakan. Tak lupa tuan-tuan, puan-puan, adik-adik yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah Allah takdirkan untuk kita bertemu malam ini setelah sekian lama kita bersiaran dalam segmen Dari Hati ini. Masya Allah, Allah takdirkan lagi kita bertemu untuk tahun yang seterusnya. Alhamdulillah, bagi tahun 2020 ni. Alhamdulillah. Dan untuk tahun ini bersempena dengan permulaan kepada tahun dan pelbagai azam-azam yang telah kita aturkan, yang kita cuba nak meraihkan pada tahun ini. Dan cuma salah satu daripadanya, kenapa tajuk Bersahabat Sehingga ke Syurga, tuan-puan yang saya muliakan sekalian, kita selalu baca surah Kahfi kan, kalau setiap hari Jumaat kan, selepas biasanya kebiasaan para alim ulama kadang-kadang selepas baca Yasin mereka baca surah Kahfi pada malam Jumaat. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-28 kan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadah wal 'ashi yuriduna wajha, dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharapkan wajahnya. Dan diriwayatkan oleh Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, masalul jalisu salih wal jalisu su kamasali sahibil misk wakirul hadid. Ini biasa yang kita dengar, seorang yang duduk berteman dengan orang salih dan orang yang jelik bagaikan berteman dengan pemilik minyak wangi dan orang yang pandai bertukang besi. Pemilik minyak wangi tidak akan merugikan dirimu, dan engkau mampu membeli minyak wangi daripada dirinya atau sekurang-kurangnya mendapatkan baunya. Dan berteman dengan orang yang pandai bertukang besi ini, jika engkau tidak mendapat mendapati badan atau pakaian dia hangus terbakar, sekurang-kurangnya kita akan mendapat bau yang tidak enak. Ini hadis riwayat Bukhari. Dan ini gambaran kepada persahabatan yang kita ada pada hari ini. Dan sebenarnya Haji Faiz, para pendengar yang saya kasihi sekalian, bersama saya juga ada kitab Siyarus Salikin juzuk kedua bab kelima tentang adab bersahabat. Dan dalam ini diceritakan bagaimana
kepentingan kita dalam bersahabat. Dan persahabatan ni memang diangkat sebagai satu perkara yang sangat penting dan mustahak. Dan ramai tanpa kita sedar hari ini kita dicorakkan oleh persekitaran, dan tanpa kita sedar persahabatan yang kita ada itulah yang sebenarnya mencorakkan kehidupan diri kita. Mm-hmm. Dan itu perlu kita sama-sama perhatikan. Dan sebagaimana yang hadis yang saya sebutkan tadi, dan Nabi SAW sebut sabda kan, al-mar'u ala dinil khalili falyanzur ahadukum man yakhalil. Seorang yang akan dilihat kebiasaan teman karibnya. Dan kerana itu perhatikanlah siapa yang menjadi teman karib kalian. Ini hadis riwayat Abu Daud. Dan Allah SWT Muhammad, tuan-puan, dalam kita menilai dan melihat ni penting. Sebab berapa lama lagi dalam kehidupan kita yang ada ini, yang hari-hari yang kita lalui, kalau orang yang bekerja, waktunya paling lama akan berada dekat tempat kerja. Dan tanpa kita sedar, mungkin lebih daripada separuh harinya. Kalau dia balik pulang ke rumah pun, mungkin untuk makan, solat dan tidur. Dan esok hari dia akan ulang balik untuk berjaga bersama dengan teman-teman, rakan, sahabat. Dan pergaulan harian inilah yang akan menyebabkan kita tanpa kita sedar melekat satu demi satu sikap, sifat dan juga habit ataupun dipanggil sebagai kebiasaan rakannya, dan dia menyerap ke dalam diri kita. Dan Allah SWT Muhammad, yang tadi petang tadi kita dengar bagaimana saudara Fitri Yahya menyebutkan perkataan-perkataan yang diucapkan oleh muda-mudi kita hari ini, yang kadang-kadang luar daripada norma kebiasaan kita sebagai adab yang memiliki adab pertimbangan yang sangat halus. Saya. Dan ini yang penting untuk kita sama-sama perhatikan, dan dia berjangkit kepada orang-orang dewasa. Jadi tuan-puan, tanpa kita sedar, Imam Ghazali sebutkan bersahabat dengan bergaul dengan orang-orang yang pelik akan melibat kita pun sama mengikut peliknya. Masya Allah, ni Imam Ghazali rahimahullah ni, beliau tak ada PhD, tapi Masya Allah perkataan tulisan beliau, dan kita boleh lihat Tufah Ahwazi, hari ini kita boleh perhatikan berlaku dalam konteks kita hari ini. Dan sambung beliau lagi, sedangkan bersahabat dengan orang yang zuhud membuatkan kita juga ikut zuhud dalam masalah keduniaan. Kerana asal seseorang akan mencontohi teman dekatnya. Lalu kita perhatikan tuan-tuan perempuan, dan kalau kita duduk bersama sahabat-sahabat yang hari-hari dengan benda yang negatif je, kalau pagi-pagi yang contoh, ataupun seharian ada je buruk orang, nampak seorang itu ada je dia punya lakaran-lakaran perkataan yang nak dipamerkan, tapi malangnya hanya perkara-perkara yang buruk, maka dia akan palit sekali dengan kita tanpa kita sedar. Dan seharian kita akan penat selepas kita pulang ke rumah misalnya, contohlah kan, dan kita akan penat dengan perkataan-perkataan yang negatif ini. Itu yang kita akan bawa sampai kita tidur. Dan alangkah rugi dan malang ni kita kalau kita tidak disedarkan atau menyedari bahawa nilai sebuah persahabatan itu bukan nilai yang biasa, tapi nilai yang boleh dibawa ke syurga ataupun telah dan akan menjatuhkan kita ke lembah neraka, wa'izbillah mizali. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan Haji Faiz, pembukaan ini untuk kita sama-sama melihat dan perhatikan. Sebab anak-anak kita pun hari ini pun kita dah didik mereka untuk ya awal-awal tahun ini kan, masuk dengan asramanya, sekolahnya dan sebagainya. Kita kena masukkan elemen-elemen ini. Jangan tunggu orang lain mencorakkan diri mereka untuk anak kita ikuti, tapi kitalah corakkan supaya orang lain akan ikuti, untuk sama-sama kita pupuk nilai kasih sayang itu nanti insyaAllah. Wallahu'alam. Terima kasih Haji untuk mukadimah kita, bicara kita tentang sahabat, bersahabat kita hingga ke syurga. Itulah matlamat kita, agar kalau kita nak semua orang impikan syurga Haji. Amin. Dan kita doakan juga agar sahabat-sahabat kita dapat sama-sama. Yalah, sebab bukan kita nak berkawan, bersahabat di dunia semata, bahkan kita nak bersahabat hingga ke syurga. InsyaAllah itulah matlamat kita. Dan itu juga teras perbincangan kita hari ini. Untuk kita dengar-dengarkan apa juga pandangan anda, respon anda. Mungkin anda ada selama ni seronok rasa berkawan dengan, dari kecil lagi dah bersahabat, tapi bila besar macam-macam, kadang kita ada tak selari pemikiran kita, ada membawa kepada sedikit pertelingkahan yang sikit itu makin lama bawa makin besar makin jarak kita dengan sahabat kita. Mungkin ada perkara-perkara yang terbeban di jiwa anda. Untuk anda kongsikan bersama-sama kami
0119004004. Kongsikan respon anda. InsyaAllah kejap lagi kita raikan. Tak lain tak bukan, juga bersama kami kita bersiaran secara langsung di live Facebook IKIM FM. Berehat seketika, kembali selepas ini untuk kita dengarkan perbincangan, perkongsian dalam tajuk kita Bersahabat Hingga ke Syurga. Bersama kami di IKIM, Inspirasi Info Ria Islami. Ku serah padamu Tuhan tiap ketentuan, dan aku panjatkan doa agar kau jagakan diriku, hatiku menghadap ke wajahmu, buatku tenang. Tiap yang ada di mengadakan hidup nan serapu ini telah direncana, tak ada milikku, hanya kau pinjamkan ku agar ku hargai setiap masa berkunir yang tak pernah kembali. Atas dunia arhamar rahimi, keringat ibu dan ayah kasihnya sejati. Doaku panjatkan kepadamu Tuhanku, ampuni ibuku, ampuni ibuku, ampunkanlah ayahku, Tuhan ampunkanlah mereka. Setiap masa berulir yang tak pernah kembali, jangan kisahkan yang hampa. Selagi masih ada kata kalau orang yang pergi buat servis, dia hanya servis buang minyak, ganti minyak macam mana?
2 silinder, 3 silinder, 4 silinder. Belilah minyak yang betul-betul seal, ada cap E atau cap A certain. Nak tahu lebih lagi tentang automotif? Jom ikuti Segmen Antech bersama Dato' Engineer Haji Muhammad bin Dalib setiap Isnin bermula jam 3.15 minit petang. Antech, dunia automotif anda. Ingin mempelawa dan membuka peluang kepada syarikat korporat, agensi kerajaan, swasta atau syarikat industri kecil dan sederhana untuk periklanan di Radio IKIM? Periklan adalah dari kategori perkhidmatan, perbankan atau insurans, agensi pelancongan, hotel atau syariah, institusi pendidikan, pengeluar produk yang telah mendapatkan sijil kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain. Tawaran periklanan dibuka kepada semua syarikat yang berkelayakan. Syarat-syarat periklanan, borang permohonan, senarai serta sebut harga boleh didapati di laman sesawang www.ikim.gov.my atau hubungi 03-6204-6384 untuk maklumat lanjut. Masjid Kampung Hulu Melaka. Masjid Kampung Hulu merupakan sebuah masjid yang terletak di tengah-tengah Bandar Melaka dalam daerah Melaka Tengah, Melaka. Dibina pada tahun 1728 dan merupakan masjid yang paling tua di Malaysia. Masjid Kampung Hulu terletak di persimpangan Jalan Masjid Hulu dan Jalan Masjid di Melaka. Di sekeliling masjid tersebut dipenuhi kedai-kedai yang diusahakan oleh peniaga Cina. Masjid ini dibina oleh penduduk-penduduk tempatan dengan pembiayaan Belanda semasa penjajahan Melaka oleh Syarikat Hindia Timur Belanda. Masjid ini dibina adalah kesan daripada perubahan dasar oleh pemerintah Belanda yang mengutarakan dasar kepelbagaian pegangan agama. Seni bina Masjid Kampung Hulu ini unik dengan gabungan seni bina Sumatera, Cina, Melayu Melaka dan reka bentuk Hindu. Reka bentuknya mirip seperti masjid dari tanah Jawa. Hiasan dalaman dengan pengaruh Cina menghiasi masjid ini. Bahan-bahan seperti jubin seramik dan jubin lantai daripada kerajaan Cina dinasti Qing juga digunakan. Masjid ini adalah antara 777 bangunan bersejarah yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Bukan pelbagai informasi terkini? Teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, terus setia bersama kami IKIM Inspirasi Inforia Islami bersama dengan saya Faiz Sajid Osman dari Hati Kita waktu ini bersama dengan Wahagia Tuan Haji Ikram Hussein, Kaunsel Berdaftar kita. Tajuk kita Bersahabat Hingga ke Syurga. Kita dengarkan respon anda. Anda boleh hantarkan kiriman 011-29004-004 ataupun bersama kami di live Facebook sekarang. Terima kasih rakan-rakan kita yang respon. Kejap lagi saya bacakan respon-respon anda ataupun soalan-soalan anda dekat Facebook dan juga Instagram. Facebook dan juga WhatsApp. Okey, kalau nak kongsikan Instagram, DM ikim.my. Kejap lagi saya bacakan DM-DM anda, okey? Teruskan bersama-sama kami. Silakan bagi Haji untuk kita sambung bicara kita pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Haji Faiz. Tuan-puan yang saya muliakan dan saya kasih sekalian. Kita perhatikan teman, rakan yang soleh, dia punya pengaruh dalam menguatkan iman dan untuk kita terus istiqamah, dia besar, sangat besar. Dan kita akan terpengaruh dengan kelakuan baik dirinya sehingga kita semangat untuk beramal. Cuba kita perhatikan, tuan-puan, dulu saya ada seorang sahabat ni, Allah SWT Muhammad. Kalau setiap pagi selepas solat subuh berjamaah, dia akan naik duduk seorang-seorang dekat depan koridor. Dulu kami duduk dekat dia panggil sebagai apartment lah, di asrama dekat universiti dulu. Jadi dia akan mula baca hafazan-hafazan Quran dia, kan? Kemudian dia akan minta lah, dia akan petik lah siapa-siapa kawan-kawan yang ada dekat tu untuk sama-sama tasmik. Saya. Jadi yalah, zaman-zaman belajar ni kan, waktu tidur tu satu nilai yang sangat berharga. Saya, kan? Ya. Kalau dapat 5 minit, 10 minit pun berharga. Tapi mula-mula tu rasa macam susah, sukar, kan? Tapi lama-kelamaan jadi satu kebiasaan dan kerinduan, kan? Dan dirindui. Dan bayangkan, subhanallah, kesannya apa? Kami ni pun terikut sekali, tasmik, memperbaiki bacaan, sehingga
bila dia tak ada, dia dia keluar pergi buat buat usaha program dakwah di luar, di pedalaman sebagainya, kami rasa rindu. Jadi apa yang berlaku, yang kami-kami yang pernah dimangsakan oleh beliau ni, akhirnya kami sama-sama, kami akan tasmiat sesama. Jadi dia dia akan jadi budaya, membudayakan Allah SWT Muhammad. Dan kesannya terhadap kami hari ini, kami makin rapat, akrab. Dan walaupun teman saya ni, almarhum Azwari nama dia, beliau telah pergi meninggalkan kami lebih dahulu, Masya Allah. Ramai sahabat-sahabat yang baik-baik ni, dia mereka pergi dahulu, Masya Allah. Jadi itu gambaran lah, mungkin ibarat kalau kita sebagai seorang penjual bunga saja kan, kita pergi ke kebun-kebun bunga, kita nak petik bunga dan kita akan jual bunga yang terbaik, bukan? Jadi kita akan perhatikan mana bunga yang terbaik, itu yang kita akan ambil dan itu yang akan kita jualkan, kerana nilainya sangat tinggi. Dan itulah pada saya, sahabat-sahabat saya ini yang mungkin yang pergi dahulu, sebelum pergi dulu sebelum kami ni, pada saya mereka ni bernilai yang sangat tinggi. Allah ambil mereka disebabkan kasihnya Allah terhadap mereka. Tapi jauh di sudut hati, inilah ingatan-ingatan yang dibawa dalam kehidupan kami, yang mudah-mudahan kita sama-samalah juga sedekahkan surat Fatihah untuk mereka yang telah pergi ini. Jadi tuan-puan yang saya kasih dan saya muliakan, dan ada satu kata harap yang mengatakan as-sahibu sahibu, yang namanya sahabat dia akan mampu menarik, mempengaruhi. Itu yang saya katakan tadi. Kan, arwah sahabat saya ni, dia akhirnya kalau berjoging tu aja dia pakai pakai kupiah. Ya. Kan? Saya kata, kamu ni apalah kamu pakai kupiah. Itu zaman rock ni, kan, saya kata kan. Pula rambut panjang-panjang macam Haji Faiz, patutnya dia akan jadi beralun-alun. Tapi Allah SWT Muhammad dia pakai kupiah. Dia kata, tak Ikram, ini sebagai satu syiar, dia kata. Kan? Nah, apa syiarnya? Yalah, kita pakai kupiah pun kita boleh boleh buat aktiviti-aktiviti yang bersifat fizikal, kan? Oh, saya kata betul juga. Jadi main bola sepak pun dengan kupiah, kan? Jadi tuan-puan, kadang-kadang satu perkara tu kita rasa macam nilainya macam tak ada apa-apa, tapi bila bila tiadanya mereka hari ini, saya perhati dan lihat, Masya Allah, memang benar. Ada rupanya rakan-rakan yang yang bukan beragama Islam tertarik dengan dengan perbuatan pelakuan sahabat saya ini, lalu ada satu menjadikan satu sebab untuk mereka bersua dan berborak. Kenapa, contoh persoalan, kenapa kamu jogging dengan pakai kupiah, main bola sepak pakai kupiah? Jadi kat situ dah terbuka satu ruang untuk dakwah, kan? Jadi walaupun kita lihat dan perhatikan sebagai perkara yang kecil, tapi nilainya itu besar. Dan sebab itulah, bayangkan pula satu satu keadaan yang lain, seorang sahabat yang melalai-lalaikan waktu solat, kan? Dan dan kita sebagai rakannya pun terikut sama dengan keadaan begitu, kan? Dia ada satu dua senario yang berbeza, kan? Jadi satu mungkin kerugian kerana melewatkan, mengelengahkan solat. Yang satu lagi bagus dan baik kerana ada nilai tambah dalam kehidupan. Sebab itulah yang benarlah yang sebagaimana dikatakan oleh pepatah Arab ini, kan? As-sahibu sahibu, yang namanya sahabat itu dia akan mempengaruhi, menarik satu sama lain. Dan ada juga ahli hikmah yang menyatakan yuzannu bil mar'i ma yuzannu biqarini. Seorang itu mampu dinilai dari orang yang menjadi teman akrabnya, teman dekatnya. Jadi siapa agak-agaknya teman akrab yang kita ada hari ini, tuan-puan? Apakah dia itu nanti mampu mengingatkan kita tentang hal-hal berkaitan dengan kematian, mengingatkan kita tentang tentang perkara berkaitan dengan ketuhanan? Dan Allah SWT Muhammad, ada orang, Haji Faiz, dia ada sahabat yang cukup kalau dia jumpa je, dia dah rasa lega dah. Dan ada orang pula bila dia dia datang jumpa dengan sahabat, duduk dekat kedai-kedai, restoran-restoran, dia main handphone, kawan dia pun main handphone. Tapi bila balik dia kata, ya Allah, dia telah mengingatkan aku tentang Tuhan. Kan? Kadang pelik. Sekadang saya tanya, apa yang maksud kamu tu? Tak. Dia main handphone, main apa? Dia bukan main game ke apa, kan? Cuma masuk main handphone tu, dia berdakwah, tulis sesuatu dan dia berkongsi.
dalam masa yang lama. Dan ada juga seorang ni katakan kepada saya, dia datang jumpa sahabat dia, dia diam, kawan dia pun diam. Dia minum air, kawan dia minum air. Mata bertentangan. Saya kata kamu normal kan? Normal. Dan maksudnya adalah cukup sekadar itu. Saya. Tapi seolah-olah dia telah dalam rasa puas, selesa, seronok. Sebab apa? Inilah mungkin yang dikatakan sebagai dalaman, kan? Cahaya dalaman tu mungkin yang ada, kan, pada orang-orang yang soleh ini. Dan jadi tuan-puan, masa kita dekat dunia ni tak lama, kan? Dah tak lama dah. Semalam baru 10 hari kita berada di tahun 2020. Dan hari ini kita dah berada pada 10 Januari tahun 2020. Dan apa yang selalu orang katakan, kejap je masa dah berlalu, kejap je masa dah berlalu. Dia bukan sebab kejap masa berlalu, tapi apa yang telah kita isi dalam masa-masa kita yang telah lalu itu. Sama juga dalam kita nak milih sahabat hari ini dan anak-anak kita misalnya. Ini yang akan mencorakkan sebahagian daripada kehidupan kita dan mereka. Dan ini yang perlu kita bimbing dan kita tunjukkan dalam kehidupan. Seorang ulama sufi, Al-Fudail bin Iyad, berkata, Nazrul mu'min ilal mu'minin yajulu qalb. Pandangan seseorang mukmin kepada mukmin yang lain akan menggilapkan hatinya. Seorang yang memandang orang yang soleh, dia akan, hati dia tu akan kembali segar bugar. Berbanding seorang yang melihat seorang yang soleh, hatinya akan makin menurun. Jadi mungkin hari ini kita dah mungkin pada masuk pada peringkat yang lain, kan? Duduk dalam majlis-majlis ilmu, kan? Carilah guru-guru dan khidmat kepada mereka, kan? Bukan nak mengatakan bahawa kita sahabat kepada guru-guru kita, tidak. Tapi khidmat, kan? Supaya kita sendiri dapat melihat, memandang dan mengambil ilmu-ilmu yang ada pada diri mereka. Nombor yang saya mulakan kasih sekalian, dan pilihlah rakan-rakan yang akan berada dalam lingkungan kita itu nanti, sebagaimana dikatakan oleh Fudail bin Iyad tadi. Jika kami, seorang sahabat Abdullah Al-Mubarak mengatakan, jika kami memandang Fudail bin Iyad ni, kami akan semakin sedih dan merasa diri penuh kekurangan. Dan Ja'far bin Sulaiman mengatakan, jika hati ini ternoda dengan dosa dan maksiat, maka kami akan segera pergi menuju Muhammad bin Wasi, seorang alim, untuk melihat dirinya. Maksudnya, kadang-kadang bila kita ada sahabat yang baik ini nanti, dia akan mencorakkan kita balik untuk kita bermuasabah. Ibarat kita melihat kepada cermin, ya Allah, aku ni dalam keadaan begitu begini, keadaan diri aku, aib aku, bandingkan sahabat aku ini yang aku ketahui. Jadi kita akan cuba bersaing dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin, mudah-mudahan Haji Faiz, perbincangan kita malam ini dapat kita buka untuk kita sama lihat dan renungkan betapa kita ni memerlukan seorang teman yang boleh menjadi satu petunjuk kepada kehidupan. Dia berbeza. Keseronokan rakan-rakan seronok hari ini, tuan-puan, memang ramai yang akan bersama kita, ramai. Tapi tidak menjadi satu alasan yang kukuh bahawa mereka lah itu nanti yang akan mungkin menguruskan jenazah kita misalnya, berasa dalam kesedihan bila kita tiada nanti misalnya, yang akan berada di sisi kita apabila kita dalam keadaan yang kesusahan, kekurangan, memberi ketika mana kita tidak meminta, bertanya khabar ketika mana kita berada dalam keadaan sedih. Jadi apakah kita ada dan memiliki sahabat-sahabat sebegitu? Wallahualam. Terima kasih Haji untuk bicara kita pada malam ini. Bersahabat hingga ke syurga. Jom kita nilai balik, kita renungkan kembali, hitung sebenarnya persahabatan kita tu, maksud persahabatan kita tu macam mana. Adakah kita betul-betul selesa ada sahabat tu bersama-sama dengan kita, ataupun kita ni jenis yang bila susah baru nak muncul cari orang, kan? Time kita mudah, time kita senang lupa segalanya. Jadi fikir-fikirkan bersama, muasabah saya dan juga anda, insyaAllah. Kita lihat seketika, saya nak ajak anda untuk berinteraksi bersama-sama dengan kami. Ada beberapa cara untuk anda boleh hantarkan kiriman anda. 0129004004. Ada yang dah pun hantarkan, kejap lagi saya bacakan. Dan juga kita berinteraksi di live Facebook. Kejap lagi pun saya nak baca respon-respon anda di Facebook kami, IKIM FM. Berehat seketika, ini dia Brothers, teman sejati.
Harga diri itu ialah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri tentang keupayaan dan kemampuannya untuk berjaya dan bahagia dalam hidup di dunia dan di akhirat. Subhanallah, tanda orang yang menghargai dirinya sendiri ialah dia menilai dirinya bernilai sungguh, berharga sungguh. Dia yakin dan dia percaya dia mampu berjaya, dia mampu bahagia dalam hidup ini. Walaupun mungkin dia bukan orang yang terpandai, walaupun dia bukan orang yang tercantik ataupun orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, tak semestinya dia syukur dengan diri dia sendiri. Kenapa ramai orang yang tidak bahagia dan tidak berjaya dalam hidup? Kerana ramai orang yang mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya berbanding pandangan dirinya terhadap dirinya sendiri. Apa orang lain kata, apa orang nak kata, apa orang nak komen, itu yang sangat apa dipentingkan, sangat dia apa difikirkan, sangat difokuskan. Padahal bisikkan hati pada dirinya sendiri, iaitu self talk, itu yang sangat lebih penting. Ya Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa la ajsadikum wa la amwalikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kami cuba untuk lakukan yang terbaik, berikan yang terbaik di ruang radio IKIM ini khas untuk anda. Rakan-rakan berdengar setiap IKIM, dan malam ini kita berbicara dalam segmen Dari Hati untuk kita dengarkan bicara bersama dengan yang bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, bersahabat hingga ke syurga. Saya nak baca beberapa respon yang rakan-rakan kita kongsikan. Ada yang kata dekat sini, siapa ni? Nur Aisyah kata, saya jadi rindu sangat arwah sahabat karib dan sahabat-sahabat jemaah yang telah pergi. Mereka pergi pada usia tak lebih 50 tahun. Mereka orang-orang yang baik, sahabat karib saya seperti yang Tuan Haji sebut. Bila saya tak keruan, berjumpa dia cukup membuat saya tenang semula. Itulah dia sahabat yang kita inginkan. Umi Kausar Bihar Mirza kata, bersahabat hingga ke syurga. Sahabat yang baik, dia akan menjaga silaturahim agar persahabatan tulus ikhlas. Tiada dengki khianat
dan persahabatan ini anak-anak kita meneruskan jalinan persahabatan. Itu dia. Terima kasih rakan-rakan saya yang dah pun menonton siaran live Facebook IKIM FM waktu ini. Juga yang dah hantar kiriman di WhatsApp 011-29004-004. Ada soalan yang kita nak raikan. Saya rangkumkan soalan inilah. Seorangnya tak maklumkan nama siapa. Seorang lagi Aisyah. Aisyah dari Marang, Terengganu. Seorangnya bertanya macam mana cara bersahabat kalau menurut Islam. Dan soalan lanjut, apa ciri-ciri kita dan sahabat kita ni bersahabat hingga ke syurga? Silakan Aisyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat yang bertanya. Masya-Allah. Sebenarnya kalau kita lihat, kita rujuk dalam kitab Sirah Salikin ni, juzuk kedua, saya suka berkongsi, sangat sangat bagus tuan-puan, daripada guru kami Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki An-Nadwi. Disebutkan kat sini dalam kitab ni ada 8 ciri-ciri, tapi saya mungkinlah saya cuba ringkaskan Haji Faiz kan, dan saya, para pendengar yang saya kasih sekalian. Pertama, antara ciri-cirinya adalah dia akan menolong, membantu dalam keadaan yang kita perlu, tanpa bertanya kenapa, mengapa. Kalau kita berkehendakkan isu berkaitan dengan harta misalnya, dia akan berikan. Dan ini antara martabat sahabat yang disebutkan, difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr, wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan melebihkan mereka itu akan sahabat mereka itu atas diri mereka, dan jikalau ada dengan mereka itu ketentuan sekalipun, dia akan mengutamakan pada sahabat temannya. Dan Allah SWT Muhammad, antara sahabat Nabi SAW, tiadalah bersahabat dua orang itu sesekali melainkan Allah yang terlebih kasih Allah Ta'ala itu kepada keduanya. Arfaquhuma bisahibihi. Dalam keadaan ini tuan-puan, antara ciri kedua ini adalah mereka berkasih hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, kan, bertemu dan berpisah mereka kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tak akan mengajak kepada kemudaratan, kan. Contoh apa kalau ni yang berlaku, bergosip, fitnah, kan, mengadu domba, tidak, kan. Jadi apa saja ketaatan, ringkasnya, apa saja ketaatan yang membawa kepada kecintaan kepada Allah, kepada Rasulullah, menjauhi segala larangan Allah dan berlumba-lumba untuk melaksanakan perintah Allah, maka itu antara ciri-ciri sahabat yang baik. Dan kalau dia akan menunjukkan akhlak yang baik, menegur kita dalam keadaan kita bersalah, bukan mengiyakan. Misalnya, tidak membenarkan kesalahan dan kesilapan kita, hanya semata-mata nak jaga hati. Isunya nak jaga hati ke nak jaga sahabat kita tu daripada terjerumus ke dalam api neraka. Itu persoalan besar yang perlu kita tanya. Jadi apa-apa sahaja yang menyebabkan kita dekat kepada Allah dengan Rasulullah, dan mencintai kebaikan, maka itulah ciri-ciri sahabat yang baik. Dan dalam keadaan ini tuan-tuan dan puan, ada satu hadis Nabi sebut, iza habba ahadukum akhahu falyu'ilmuhu bizalik. Bila seseorang kasih akan saudaranya, maka hendaklah dia beritahu kepada saudaranya bahawa aku kasih akan kamu. Kerana itulah aku tegur begitu dan begini, kerana sayang akan dirimu. Sebagaimana seorang ayah dan ibu akan menegur anaknya, ataupun mungkin tinggikan sedikit suara itu kerana kasih, supaya anaknya tidak berlaku satu perkara yang salah. Jadi ini gambaran bahawa untuk kita menyatakan bahawa kerana sayangnya kita kepada sahabat tersebut, maka kita tak akan sia-siakan persahabatan ini. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Haji. Dan kita nak raikan selanjutnya, adakan kita berkongsi di live Facebook. Ni sahabat saya yang sama-sama pergi mengembara ke Kashmir. Okey. Berkongsi soalan. Semoga kita semua jadi sahabat yang sentiasa mendoakan, bukan menikam belakang. Teringat pengalaman rasa seperti putus cinta bila sahabat mengkhianati sehingga hidup berubah. Apapun segalanya aturan Allah. Hasan min fadli Rabbi. Alhamdulillah ala kulli hal. Dan terima kasih rakan kita yang beri respon. Dan mungkin Haji nak ada
sedikit pesan-pesanan lah buat kita. Sama ada, yelah, kadang-kadang kita ada meletakkan harapan buat sahabat kita. Kita pun inginkan persahabatan kita berkekalan sampailah syurga. Tapi kadang-kadang keinginan-keinginan kita yang tak tercapai. Kan ada perkara-perkara yang mungkin ditakdirkan Allah lain daripada apa yang kita rencanakan. Tapi macam mana kita nak hadapi situasi itu? Dan kita nak pesan juga dekat diri kita agar kita tidak menjadi sahabat yang akhirnya mengkhianati persahabatan itu sendiri. Cuan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dalam pengajian bersama Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, beliau ada kongsikan antara doa yang boleh kita amalkan supaya kita mendapat sahabat-sahabat yang baik. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke 83, doanya lah, Rabbi habli hukman wa alhiqni bil salihin. Wahai Tuhanku, berikanlah daku ilmu pengetahuan agama dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang saleh. Ya, Rabbi habli hukman wa alhiqni bil salihin. Kerana dalam kesempatan waktu yang kita ada ini, kita tak tahu, mungkin di tengah-tengah jalan kita bersendirian, kita akan bertemu dengan seseorang. Kita nak bina satu, mungkin bukan persahabatan pada awalnya, tapi satu kesefahaman, supaya kita ada proses berkenalan. Jadi, dan dalam perkenalan pertama tu, biarlah dengan kebaikan yang kita akan perolehi antara dia dan kita. Jadi ini antara doa-doa yang boleh kita amalkan. Dan bila cerita tentang, yes, betul, bila adanya, bila kita dah berletak satu keyakinan yang besar terhadap seorang, tapi akhirnya kita dikhianati, ya Allah, apa yang cuba digambarkan oleh saudari tadi, Masya Allah, betul. Kita akan rasa macam seolah putus, apa tadi, putus cinta, kan? Sebagai sebegitu, kan? Sangat-sangat kecewa. Dan antara pertanyaan, kenapalah dia sanggup buat begini, ya, setelah persahabatan tu dibina sebegitu cantik, ya, sebegitu baik. Dan kadang-kadang, Haji, ada satu rasa cemburu, melihat rakan-rakan sahabat-sahabat ni, dia boleh berkumpul, berjumpa walaupun dah beranak pinak, bercucu cicit, tapi persahabatan tu sangat 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 indah, kan? Contohnya ayahanda saya sendiri, kadang-kadang kalau kawan-kawan dia datang tu ke rumah tu, kadang kita tengok masa tu sahabat dia, kan? Ada yang datang ikut kemampuan masing-masing, yang ada kemampuan kewangan, berikan kewangan, ada yang kemampuan tenaga dalam keadaan kenduri, kan? Jadi saya kata, Masya Allah, tak diminta pun, tapi mereka tahu inilah nilai persahabatan. Jadi kenapa? Cuma saya perhatikan kerana nilai yang ada pada diri ayahanda. Mana sifatnya itu sifat yang pemurah daripada muda lagi, kan? Jadi Masya Allah, dan itu yang patut kita bentuk dan bina, tuan-puan. Masya Allah, alangkah indahnya, tuan-puan, bila kita dalam keadaan yang memerlukan seseorang, kita ada sahabat untuk kita khabarkan sesuatu, untuk kita kongsikan sesuatu. Saya sebenarnya, Ji, bila bawa kata tajuk ini, maafkan saya lah. Saya sebenarnya masih lagi dalam keadaan yang duka cita dan sedih lah atas kehilangan guru kami. Saya nak kata sahabat, saya rasa tak macam kurang adab lah. Tapi itulah gambarannya, guru kami, sahabat kami, almarhum Ustaz Adlan Abdul Aziz. Ya, Masya Allah, bila datang ke sini pun, itulah yang saya fikir dan kenangkan. Beliau pernah duduk di sini. Jadi, dan saya melihat dan memerhatikan ketika hari 2 haruan Januari 2020, baru-baru ini, saya sempatlah melihat dan mencium dahi mulia beliau. Bagaimana rakan-rakan yang ada di sekeliling itu, para asatizah, para alim, ulama, penuh memenuhi ruang memberi penghormatan terakhir, sehingga ke solat, sehingga ke di liang lahat. Ini, maafkan saya, ini daripada sudut hati saya. Untuk kita sama-sama lihat dan perhatikan, kita memiliki tak keadaan ini? Bakal ada tak rasa begini? Dan saya memerhatikan, wallahi, saya memerhatikan bagaimana akhlak beliau bersama kami semua, kan? Masya Allah, beliau seorang yang berjenaka kepada kami, dan pada masa sama bertegas pada waktu yang perlu ditegaskan, tanpa mengira-ngira siapa yang di hadapan tu. Masya Allah, wallahi. Jadi itu pembinaan jati diri yang ada daripada beliau kepada kami, satu didikan. Dan kehilangan beliau, satu perkara yang
saya berhari-hari, rasa dan saya kongsi dengan rakan-rakan sahabat-sahabat saya yang ada. Dan ini mungkinlah patut kita perhati dan nilai, tuan-tuan perempuan, sebenarnya. Dan sehingga ke satu saat saya fikir, aku nanti bila jenazah beliau berada di luar, sambil berpusu-pusu orang beri perhormatan terakhir, saya duduk dekat tepi pintu kaca tu, saya perhati dalam keadaan yang memang tak boleh nak tahan air mata. Saya kata, ya Allah, dalam keadaan aku nanti macam ni ke? Orang cinta pada dirinya, entah siapa-siapa, entah mana-mana orang datang dan hadir. Jadi tuan-tuan perempuan, dan kehidupan kita yang kita ada miliki hari ini, saat dan waktu inilah patut kita bina. Cipta ruang-ruang harmoni, cipta ruang-ruang kasih sayang yang patut kita beri dan bagi kepada orang yang sekeliling kita. Dan Masya Allah, itu pembelajaran yang saya mungkin saya nak kongsi kepada tuan-tuan, yang saya perhatikan. Dan sehingga ke hari ini, ada catatan-catatan yang saya buat melalui pemergian almarhum Sa'adlan Abdul Aziz, yang mungkinlah untuk kita sama-sama nilai dan perhatikan. Allah alam jifis. Saya terima kasih Haji untuk respon, dan insyaAllah kita akan berehat seketika, kembali selepas ini untuk soalan-soalan lanjut yang anda kongsikan bersama-sama dengan kami, yang anda ajukan di live Facebook, di WhatsApp kami. Terus kirimkan soalan anda 01129 004 004. Interaksi kita sekali lagi selepas ini. Ini dia Ideal featuring Hafiz Hamidun, Ku Yakin Berlaku. Yang ku panggil kasih, ku kenang selalu. Dambakan disatukan denganmu. Di hari yang indah, ku yakin berlaku, kita bertemu di jambatan kasih setelah dipisah lama. Ada sedetik akan terlewat, maupun tercepat, ku tak tahu wajahmu, duhai kekasihku. Garisan pemula jauh ku tinggalkan, semangatku sama capai impian. Di hari yang indah, ku yakin berlaku, kita bertemu di jambatan kasih setelah dipisah lama. Di hari yang indah, tiada sedetik akan terlewat, maupun jambatan kasih setelah dipisah lama.
hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIN, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi eh? Dengarkan. Topik Jumaat membawakan tajuk Hidup Dalam Sunnah bersama dengan Afadil Maulana Ihsan Abu Bakar pagi ini. Ini saranan daripada para ulama lah. Bagi orang awam, sepatutnya kalau dari sudut sunnah ini mengambil semua hukum daripada ulama-ulama fiqah, maka itu mudah bagi dia sebagai panduan. Jadi kalau mengambil pendapat ulama usul pun boleh, iaitu mengamalkan segala syariat. Maknanya bila dia menjauhi perkara yang haram, itulah sunnah dalam kehidupan. Menjauhi perkara yang makruh kalau dia mampu pun sunnah dalam kehidupan dia. Apalagi dia sembahyang lima waktu pun sunnah dalam kehidupan dia menurut ulama usul. Kalau menurut ulama fiqah, maka dia memperbanyakkan sembahyang sunat kalau dia jenis orang yang mampu ataupun hobi dia sembahyang misalnya. Subhanallah. Ada orang hobi dia baca Quran. Ada orang hobi dia bersedekah, dia harta banyak, dia suka sedekah pergi masjid ke orang sakit ke anak yatim ke. Maka untuk orang awam ni ikut kemampuan dia lah. Kalau orang yang harta banyak, maka mungkin dia boleh buat sunnah bersedekah kan, selain daripada buat apa ni sedekah yang wajib seperti zakat, maka dia boleh buat sunnah sedekah, sedekah sana sedekah sini. Tapi kalau orang yang tak ada harta, orang miskin, susah kan nak sedekah. Maka mungkin dia senyum. Kalau senyum sedekah, jadi dia boleh amalkan sunnah senyum, atau dia semayang-semayang sunat, atau tak mampu dia baca Quran, atau tak dia zikir, atau apa sajalah amalan-amalan yang dihukumi sunat oleh ulama fiqah, dia cuba amalkan ikut kemampuan dia. Banyak lagi yang menarik dalam Warna Pagi Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha wahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bu'ithtu baina yaday as-sa'ah bis-sayf hatta yu'bad Allah ta'ala wahdahu la sharika lah wa ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila adh-dhullu was-saghar 'ala man khalafa amri. Maksudnya, aku diutuskan antara kiamat dengan pedang sehingga diabdikan kepada Allah ta'ala sahaja tanpa sekutu dengan yang lain, dan dijadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan siapa yang menyalahi urusanku. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaik يعود السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال
107.3 FM di Lahad Datu Sabah. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Terima kasih anda dengarkan kami, tak kira lah dari mana pun anda dapat ikuti siaran kami. Yang duduk kat luar negara pun dapat dengarkan IKIM menerusi laman web rasmi ataupun di aplikasi telefon pintar di IKIM. Terima kasih banyak. Kita bersiaran secara langsung waktu ini menerusi segmen Dari Hati. Seperti biasa, dari hati kita berkongsi, tak lain tak bukan untuk mencari solusi. InsyaAllah kita bersama dengan tamu kita yang bahagia, Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Tajuknya Bersahabat Hingga ke Syurga, atas poin-poin yang dah pun Haji kongsikan. Masuk jam kedua ini, kita nak bacakan lagi beberapa soalan rakan-rakan kita kirimkan. Kata rakan kita ni, saya dah lama memendam hal persahabatan ini. Saya mempunyai sahabat baik dari zaman belajar tahun 2014. Mereka sekarang dah berkahwin. Saya menjadi rakan baik kepada kedua-duanya sekali, suami dan isteri. Semua masalah dan cerita-cerita saya akan berkongsi dengan mereka. Memang saya sangat sayang dengan mereka berdua. Saya dan rakan saya, perempuan, bekerja di tempat yang sama. Selama 2 tahun lebih saya bekerja dalam satu pejabat dengan rakan saya ini. Jawatan saya tinggi sikit daripada kawan saya itu. Namun, setelah setahun kawan saya ini bekerja satu pejabat dengan saya, beliau jadi lain. Banyak yang saya dengar dari rakan sekerja yang lain mengenai kawan saya memburuk-burukkan saya di depan bos. Saya cuba untuk menidakkan apa yang saya dengar. Tapi bila satu hari saya dengar sendiri dia bercakap buruk pasal saya, saya terdiam dan ambil pilihan berhenti kerja. Sebab saya dah tak tahan dengan rakan saya ini. Depan saya dia sangat baik. Bila belakang, semua cerita dan masalah saya diceritakan kepada orang lain. Sehinggalah sekarang beliau masih memburuk-burukkan saya. Walaupun saya tak lagi bekerja dekat situ, saya tak tahu nak cerita pada siapa. Sedih sangat, orang yang saya percaya, yang saya anggap kawan dunia akhirat buat macam ni dekat saya. Saya cuba cari mana salah saya sampai hari ini. Sampai sekarang saya tak pernah bersua muka dengan rakan saya tersebut. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Saya sayang persahabatan ni, tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ni. Haji, mungkin sedikit pesan-pesanan Haji buat rakan kita ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat yang berkongsi. InsyaAllah, tuan puan, tadi saya kongsikan dengan Haji Faiz bila kita off air tadi kan. Kadang-kadang bila kita dah hilang seseorang sahabat dalam kehidupan kita ni, baru kita nampak, faham nilai persahabatan yang ada. Nilai diri yang mereka miliki tu lebih tinggi. Sebab apa? Hari ni kita rasa macam tak ada apa-apa pada rakan-rakan kita ni. Sebab mungkin kita melihat mereka itu sebagai orang yang tak sampai lagi tahap kesempurnaan. Dan itu mungkin menjadi isu. Sedangkan kita bukan dituntut untuk mencari kesempurnaan pada sahabat kita ini, tapi sebenarnya kita melengkapkan kesempurnaan pada diri dia. Dan kita, kalau kita melihat kaiban yang ada pada diri rakan kita, itu yang menjadi punca. Kita tidak meletakkan satu keistimewaan terhadap rakan dan sahabat kita, alangkah ruginya. Sebab saya, Masya Allah, sebagaimana yang dikongsikan oleh rakan kita tadi, dan Imam Ghazali dalam kitab Sirus Salikin menyebutkan, i'lam in kunta tatlubu man huwa khalin min al-ghuyub fala tajidhu. Ketahui olehmu bahawasanya jikalau engkau menuntut akan seseorang yang sunyi daripada keaiban, nescaya kita tidak akan dapat memperolehinya. Kita aja pun ada aib tersendiri kan? Mana tak ada kan ada kesempurnaan dalam persahabatan. Jadi itu mungkin yang dilalui oleh rakan kita tadi, Masya Allah. Dan siapa sangka kan, kenal begitu lama kan, segala perkara dicurah luahkan, tapi akhirnya menjadi satu pengkhianatan kan? Ditikam pula kan? Dengan kisah-kisahnya. Tapi puan begini, saudari begini, pada saya yang penting dan mustahak, jangan rasa putus asa untuk bersahabat. Sebab dalam akhlak yang begini, Masya Allah, sedari ataupun yang berkongsi tadi berada dalam keadaan yang sangat baik, sangat bagus. Cuma mungkin Allah beri satu peringatan, satu anugerah sebenarnya, kerana rakan sahabat tadi tu berada dalam ujian yang tidak tahu mana kaca, mana permata. Dan alangkah malangnya, dia tidak layak untuk dijadikan sahabat oleh sedari, kerana nilai persahabatan itu sudah belum capai lagi ke tahap yang sesuai untuk dirinya, Masya Allah. Jadi usah berasa kecewa berpanjangan. Kecewa tu okey, tapi jangan terlalu berpanjangan, kerana
Masya Allah, di hadapan nanti akan ada ruang-ruang lain, kan? Nilai persahabatan tu mungkin ada orang lain yang lebih memerlukan. Masya Allah. Dan saya mengharapkan bahawa terus berbuat kebaikan, sebarkan kebaikan. Masya Allah, sebab apa je? Sebab sehingga beliau sanggup berhenti kerja. Saya. Itu menggambarkan bahawa begitu sedih ni hatinya, kan? Jadi saya haraplah sangat-sangat mudah-mudahan. Dan saya tegas tekankan di sini, jangan rasa berputus asa, tapi teruskan untuk mencurahkan nilai persahabatan ini kepada orang lain. Saya. Ramai lagi di luar sana, ya. Jadi Allahu a'lam. Terima kasih Haji. Minta maaf lah, ada orang cakap kat sini lama sangat selingan iklan. Sebab saya perlu bincang bersama dengan Haji untuk soalan-soalan anda. Apapun saya nak raikan soalan selanjutnya. Anda yang lain boleh hantarkan terus kiriman 0129004004. Sebelum saya bacakan soalan, kawan Cikgu Beda, ni Cikgu Beda punya kawan ke? Dia kata kat sini, bila ditakdirkan bertemu dengan orang yang tak selari cara dan gaya pemikiran, perlu muasabah diri, ambil langkah positif supaya diri dilindungi. Sentiasa berdoa agar kebaikannya dapat dimanfaatkan, keburukannya menjadi sempadan diri. Terima kasih kawan Cikgu Beda, pesan-pesan dengan kita, ya. Selanjutnya, soalan rakan kita berkongsi. Saya dulu pernah bersekolah di salah sebuah sekolah berasrama penuh perempuan yang terkenal kat Malaysia. Selepas habis sekolah, kami masih berhubung. Kadang-kadang kami berjumpa dan mempunyai grup WhatsApp sendirilah. Persoalannya, ada di antara sahabat-sahabat kami ni masih tidak menutup aurat dengan sempurna, iaitu masih tidak bertudung. Kami sangat sayang kepada sahabat-sahabat kami ni, dan pasti mereka tahu tentang hukum menutup aurat. Saya nak tanya, macam mana cara yang paling hikmah untuk tegur mereka ni, tapi dalam masa yang sama tidak menyinggung hati mana-mana pihak dan meneruskan persahabatan kami hingga ke jannah? Macam mana Taji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih. Masya-Allah. Bagus. Soalan ni bagus sangat. Yang pertama, saya harap jangan putuskan hubungan. Jangan putuskan hubungan. Teruskan bersahabat. Saya nak kongsi, masya-Allah, dalam Quran sebutkan tentang antara ciri-ciri seorang sahabat ni dipanggil sebagai qarin atau qarana, iaitu teman yang memiliki hobi yang sama. Kawan-kawan yang sekiling, contohnya kesukaan seperti olahraga ataupun yalah, naik bol ke apa kan, yang sama, itu dipanggil sebagai qarana. Dalam surah Al-Ansh, Al-Syafa'at ayat 51, qala qailun manhum inni kana li qarin, berkatalah salah seorang daripada antara mereka, sunyi aku dahulu di dunia memiliki seorang teman. Dan Masya Allah, jadi mungkin carikan persamaan-persamaan ini, walaupun dalam keadaan sahabat kita tidak menutup aurat dan sebagainya, kerana saudari merupakan orang paling hampir yang memahami dan bersama-sama untuk saling selamat dan menyelamatkan. Jadi saya suka untuk bincangkan soal ini, sebab kadang-kadang bila kita melihat seorang yang berbeza dengan kita, kita terus meletakkan hukuman. Misalnya orang yang tak menutup aurat, misalnya, kan, kita terus pisahkan diri, kan? Ada benar dan salahnya, kan? Mungkin benarnya kerana kita tak nak sama-sama nanti terlibat. Tapi pada saya, kalau kita ada satu rasa untuk sama-sama memberi dakwah pada dia, kan? Ini proses. Ini tapi sama-sama jantina lah, yang lain jantina, jangan ambil ini sebagai kaedah pula, ya. Saya tegaskan di sini. Jadi terus bersahabat, berkawan dengan rakan ini, dan mungkin jadikan waktu bersama. Contohlah, akan datang waktu-waktu untuk solat bersama, kan? Jadi ajak dia solat sama-sama, kan? Jadi buat macam biasa, tapi masukkan elemen-elemen yang kebaikan, kan? Proses dakwah ni, tuan-puan, dia bukan makan masa sehari, kadang bertahun, kan? Kadang tapi itulah, jadi jadikan kita sebagai orang yang berakhlak yang baik. Jangan buang mereka daripada kehidupan, sebab itu akan lebih merugikan. Jadi saya harap sangat-sangat carilah guru-guru untuk kita faham dalam proses ini, bagaimana untuk kita masuk dalam nak berdakwah. Bukan waktu yang kita nak bercerita pada waktu yang tengah panas ke, hangat ke, yang tak persesuaian, tapi cari waktu-waktu tertentu. Dan insya-Allah, saya harap sangat-sangat kaedah hati yang penuh dengan ulfah ni, kelembutan ini, dia akan melembutkan juga hati yang dia sebenarnya
kelembutan ni dia akan melembutkan yang keras. Saya. Berbanding kita berbalas dengan satu kekerasan, alangkah ruginya. Mm-hmm. InsyaAllah teruskan proses dakwah itu, insyaAllah. Saya terima kasih Haji untuk respon itu. Terima kasih yang bertanya. Semoga ada kebaikan untuk semua kita dapat menjadi asbab kepada sahabat-sahabat kita untuk terus melakukan kebaikan. Dan kita juga semoga mendapat nilai persahabatan yang baik di sekeliling kita, insyaAllah. Okay, kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Anda boleh terus hantarkan kiriman anda 011-29-004-004. Yang tak tahu soalan, tak tahu nombornya, saya dah pin nombor talian tu di ruang komen live Facebook kita. Boleh hantarkan kiriman WhatsApp anda. Okay, nak tanya terus dekat live Facebook pun silakan, saya ajukan selepas ini. Dia bersama dengan Almana featuring Ustaz Ilyas Ismail, Ajarkan Aku Setia.
ekspresikan malam anda dengan alunan seleksi muzik pilihan dan rangkaian rancangan membina jiwa. Mari dengarkan segmen ekspresi jam 8 malam hingga 12 tengah malam bersama Haji Faiz berkongsi rancangan Apa Kata Anda, Carta Ekspresi, Maulid dan Dari Hati. Dengarkan IKIM, pasti sentiasa ceria. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Apa agama itu harus dijadikan sandaran dan panduan kita? Yang pertama, agama itu memberikan makna kehidupan kita yang sebenar. Kerana ada orang yang mungkin dia kehilangan makna, dia kehilangan identiti, dia tak tahu kenapa dia hidup dan tercari-cari contoh, model, tauladan apa yang dia nak ikut dalam kehidupan ini. Sepatutnya orang Islam tu dia tidak perlu lagi mencari, kerana contoh itu dah jelas, panduannya juga jelas. Yang kedua, kerana agama itu dia memberikan timeline kehidupan yang betul. Kerana dalam kehidupan kita ini, kita bukan sekadar hidup di dunia ini saja. Timeline kehidupan kita itu panjang. Dunia ini hanya sementara, hanya salah satu daripada poin kehidupan kita yang sebenarnya pendek. Semuanya itu masih relatifnya pendek, kerana kita ada lagi di sana kehidupan yang panjang. Malah bukan sekadar panjang, Al-Quran kata dia merupakan kehidupan yang abadi, kekal, berdarul qarar, rumah yang abadi dan kekal. Carta Nasyid IKIM bersama saya Ewan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulanginya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular, lagu terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/carta-nasyid-ikim. Semestinya di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Yep, itu dia Carta Nasyid IKIM. Dengarkan esok bersama rakan setugas saya Ruan Johari, 10 pagi hari Sabtu. Esok bersama dengan Munif Hijaz, kita nak dengarkan mungkin ada lagu baru kot yang akan, mungkin ada dah yang dah dengarkan minggu lalu. Jadi dengarkan hari Sabtu ini, esok pagi 10 pagi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Dari hati kita masih lagi bersama-sama dengan anda. 10.25 minit malam. Saya ini kita bacakan soalan rakan kita yang berkongsi WhatsApp ni. Dia kata, sahabat baik saya ada BF. Saya tahu berkapal tu dosa. Saya nak tegur tapi saya tak mampu. Saya takut dia terasa pergi tinggalkan saya. Saya memendam rasa, saya takut berdosa. Saya hanya mampu berdoa. Saya tahu saya tidak sempurna. Saya sayang sahabat saya. Lebih kurang tadi jugalah nak tegur. Sebab kita sayang sahabat-sahabat kita ni. Kalau boleh kita nak sama-sama ke syurga sama-sama lah. Cumanya bila dalam soal bersahabat ni, yelah, kita sesama, kita tahu buruk baik masing-masing. Bila kita nak memberi nasihat, kadang kita rasa kita ni belum cukup sempurna. Ada lagi keburukan-keburukan kita. Jadi nak tegur tu, kita pun tak apalah baik sangat. Macam mana tu je? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih saudari buat yang bertanya, yang berkongsi tadi. Inilah dalam kita bermuamalah bersahabat ni, antara perkara yang paling penting dan menjadi keutamaan adalah hati. Yang nak menjaga hati, tersalah kata kan, terasa lepas tu boleh putus. Adik keluarga sendiri pun, adik-beradik pun, sedara sedaging keluar daripada perut ibu yang sama, tapi kadang-kadang disebabkan perkataan pun boleh berhuara dalam perhubungan kan? Itunya berbisanya lidah kita ni, dan ramai yang rosak amalnya disebabkan lidah. Tapi Masya Allah, dari sebelumnya ditanyakan tadi, dalam proses nak memberi teguran ni, kadang-kadang dia tak boleh terlalu direct. Maknanya terlalu direktif, sama ada hitam ataupun putih. Kadang-kadang kita kena gunakan pendekatan dalam keadaan grey area kan? Melalui perumpamaan, gurauan ataupun cari waktu-waktu yang tertentu. Dan dan yang saya sebenarnya saya suka dalam cerita tentang hati ni, doa ni satu perkara yang pada saya tak tahu lah orang lain, tapi pada saya memang yang sangat membantu. Kadang-kadang kita perlu berdoa kepada Allah, ya Allah, apa aku nak ucapkan pada sahabat ni supaya nak beri teguran kepada dia. Berulang-ulang kita berdoa. Hatta mengapa tak buatlah solat sunat taubat, hajat dan istikharah. Ya, dalam keadaan kita nak menegur, memang kita perlukan. Sebab teguran ni satu perkara yang besar. Nak merubah diri dia dari satu kesilapan, kesalahan dalam kemaksiatan kepada kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Jadi siapa lagi nak kita harapkan kalau bukan daripada Allah? Kan?
Bila saudara-saudari tanya pada saya, saya sendiri pun jawapan saya berkisar tentang itu. Sebab itu yang terbaik. Saya kalau klien aja, kadang-kadang klien kalau jumpa datang bertanya itu dan ini, minggu hadapan akan berjumpa lagi dengan persoalan yang sama. Saya katakan kita akan sama-sama tunaikan solat taubat, hajat dan istikharah untuk dapatkan nusrah Allah. Bantuan Allah tu paling besar. Saya katakan jadi kenapa tidak kita berbalik daripada pada dasar keimanan kita kepada Allah. Jadi gunalah kesempatan ini. Kadang-kadang tuan-puan, hikmah ni dia boleh berlaku dalam pelbagai keadaan dan kejadian yang kita tak sangka-sangka. Tapi pastikan usaha kita tu memang dasarnya kerana Allah, bukan kerana, maafkan saya, cemburu ke, ataupun kerana kita dendam ke, ataupun ada rasa-rasa tertentu yang bukan dikaitkan dengan Allah. Jadi itulah yang saya katakan tadi. Wallahualam. Saya terima kasih Haji. Dan selanjutnya rakan kita berkongsi lagi. Siapa ni? Dia kata nak tanya macam mana kita nak kawan dengan orang yang suka dengki dengan kita tapi tak redha dengan kekurangan kerana kita lebih dari dia. Macam mana Haji? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih ya buat yang bertanya. Ini perkara yang biasa dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu urus yang kita akan jumpa hari-hari, saya dan kita semua. Sebab tu saya katakan biasa. Tapi biasa tu bukanlah saya memperkecilkan apa yang dicuba diketengahkan itu, tapi kita perlu urus. Sebenarnya selagi kita hidup dalam keadaan yang kita tahu kita lakukan itu memang atas dasar kolam ketaatan kita kepada Allah. Memang kalau kita lakukan itu, kalau kita tanya pada diri ni, kalau aku buat ni Allah suka ke tak, ya, Rasulullah kalau ada ni, Rasul suka tak apa yang aku nak lakukan, nak buat ni? Kita tanya pula diri kita ni self talk Kalau ibu ayah aku tahu apa yang aku buat ni, kata-kata dia suka ke tak? Jadi selagi dalam kerangka ini, pada saya teruskan, walaupun ada ribuan orang tak suka dengan apa yang kita lakukan. Kan? Jadi tuan puan, bila dapat sesuatu nikmat ni, kita kena rasa, tanda rasa syukur pada Allah. Dan memang akan ada ramai orang yang akan ada rasa-rasa tertentu terhadap apa yang kita miliki, apa atas kejayaan yang kita ada. Dan sebab itulah dalam nak melakukan sesuatu tu, kita kena tanya sebagaimana saya katakan tadi. Dan alangkah indahnya kalau kita memiliki rakan-rakan, sahabat-sahabat yang boleh kita kongsikan kejayaan kita. Tadi saya kongsi dengan Haji kan, kalau kita dengar rakan-rakan sahabat-sahabat kita ni, dia menerima kejayaan, apa yang patut kita katakan? Dan adakah kita kena pandang ke bucu dinding sambil bermuram durja? Kan? Atau katakan dia ni tak layak terima sebenarnya. Allah. Kenapa kita dina dan nafikan? Sedangkan kejayaan itu memang dah ditakdirkan rezekinya begitu. Cara bagaimana itu memang antara urusan dia dengan Allah. Tapi untuk kita tata hati ini, kata pesan guru-guru kami dalam bila kita ngaji tasawuf, akhlak ini, bagaimana cara nak menata hati dengan ucapan tahniah. Sedangkan kita tahu je macam mana, yalah, kita bersahabat, kita tahu macam mana sahabat kita layak ke tidak, dia macam mana je. Betul kan? Jadi dengan ucapan tahniah, sebab saya tanya guru saja. Tapi Syekh, kita ucapkan tahniah sedangkan kita tahu kejayaan dia tu disebabkan dia memijak atas bahu-bahu orang lain untuk berjaya. Maknanya melakukan satu yang tak betul dan tak baik dan sebagainya. Tapi Syekh kata, bila kita ucapkan tahniah kepada dia, sebenarnya bukan atas kejayaan itu saja, tapi nak membetulkan baiki hati kita ni. Sebab kita melihat kejayaan di sebalik keburukan, tapi kita lupa kehadiran kejayaan itu disebabkan daripada Allah. Jadi isunya adalah tentang memperbaiki, memperbetulkan hati kita. Maka itulah kaedahnya kan? Tapi tu pun lakukan, cuba lakukan. Dia dengar sahabat-sahabat rakan kita terima kejayaan, ucapkan tahniah kan? Dengan muka yang manis lah, jangan pula muka yang sinis je. Tahniah lah ya, macam tu. Jadi sebab akhirnya nanti dia akan balik pada kita balik. Kan? Hati kita mungkin mula-mula memang akan ada rasa macam-macam kan? Tapi sebenarnya tuan puan, percayalah, dan sini saya lakukan, sebenarnya kita akan lebih rasa lebih tenang dan selesa kan, berbanding kita berkata dekat belakang dengan sindirnya, pelinya. Dia tak akan memulihkan kan, bahkan dia merosakkan lagi hati kita ni. Yang penting mustahak kita nak memperbaiki hati. Kan? Tak apalah, itu sebagai ujian kan, Haji kan? Apa yang dia miliki itu adalah ujian untuk diri dia dan ujian untuk kita, untuk
menguruskan hati kita. Ya? Jadi itu yang paling mustahak dan penting. Ya Allah Alam. Terima kasih Haji. InsyaAllah. Semoga Allah pandu hati kita lah untuk sama-sama. Atau siapa juga yang sahabat kita terima kebaikan, kita bergembira. Kan? Musibah-musibah yang akan sahabat kita terima, kita juga ada untuk bantu mereka. InsyaAllah semoga Allah jadikan kita sahabat yang terbaik di sisi sahabat-sahabat kita lah. Okey, dan kita nak berehat seketika. Saya nak hiburkan anda dengan satu lagu ini yang mengingatkan tentang persahabatan dan sebagainya. Baik-baik liriknya adalah daripada intipati hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya baca sikit. Wahai kawan, carilah aku di neraka, anda nanti tidak kau temui aku di syurga. Katakan padanya, kita selalu bersama bersolat juga puasa di dunia. Dengarkan Fazli Faiz featuring Malik Suhaimi, carilah aku di neraka. Bersama
Turunlah syafaat darinya, sampaikan salam rinduku pada baginda. Dalam Carta Ekspresi bersama Faiz Haji Osman. Sesungguhnya walau ku sembah dia mengalun, kau menjadi bayu yang membenar. Di 20 lagu dalam Carta Ekspresi di www.ikim.my/CartaEkspresi. Carta Ekspresi, Isnin hingga Rabu jam 10 malam. IKIM mempelawa dan membuka peluang kepada syarikat korporat, agensi kerajaan, swasta atau syarikat industri kecil dan sederhana untuk periklanan di Radio IKIM. Periklan adalah dari kategori perkhidmatan, perbankan atau insurans, agensi pelancongan, hotel patuh syariah, institusi pendidikan, pengeluar produk yang telah mendapatkan sijil kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia dan lain-lain. Tawaran periklanan dibuka kepada semua syarikat yang berkelayakan. Syarat-syarat periklanan, borang permohonan, senarai serta sebut harga boleh didapati di laman sesawang www.ikim.gov.my atau hubungi 03-6204-6384 untuk maklumat lanjut. Sultan Muhammad Al-Fatih. Sultan Muhammad Al-Fatih dididik guru-gurunya agar menguasai 7 bahasa sejak kecil lagi. 7 bahasa tersebut ialah Turki, Arab, Parsi, Greek, Serbia, Itali dan Latin. Terdapat juga penulis yang mengatakan bahawa Hebrew ialah antara bahasa yang dikuasai baginda. Penguasaan semua bahasa tersebut membolehkan Sultan Muhammad Al-Fatih berkomunikasi secara langsung dengan rakyatnya. Mereka terdiri daripada pelbagai bangsa, kaum dan agama yang tinggal di lebih 20 buah negara naungan Uthmaniyah di 3 buah benua iaitu Afrika, Asia dan Eropah. Selain komunikasi, penguasaan pelbagai bahasa juga penting bagi Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membaca dan memahami karya atau penulisan tentang tamadun, kepemimpinan serta strategi peperangan bangsa-bangsa asing. Keupayaan Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menguasai pelbagai bahasa pada usia muda ternyata menjadi teladan terbaik bukan sahaja bagi rakyatnya tetapi juga umat Islam masa kini, terutama golongan muda. 24 jam sentiasa mendampingi, indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Saya sudah masuk Islam. Allah. Wallahu. Ya, bukan sallallahu. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Yep, dengarkan siaran kami IKIM Inspirasi Inforia Islami. Segmen kita dalam dari hati waktu ini bersama dengan Yang Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein. Bersahabat hingga ke syurga, tajuk kita pada malam ini. Yang dah hantarkan kiriman, meh saya bacakan daripada rakan kita ni. Dia kata, saya bekerja sebagai guru di sebuah sekolah. Hubungan saya dan guru-guru lain alhamdulillah baik-baik je selama ini. Tapi alangkah terasa kecewa dan sedih bila dapat tahu bahawa kawan sekerja yang selama ini sangat rapat dengan saya dan saya dah anggap macam kakak sendiri pun telah aniaya saya dengan cara menghantar santau pada saya. Saya dapat tahu pada cuti sekolah baru-baru ini kerana keadaan tubuh yang semakin lama dan semakin lemah dan selalu sakit. Tergerak hati untuk berubat, memandangkan pergi hospital. Hospital maklumkan saya sihat. Melalui berubat syifa, saya dapat tahu tentang hal ini dan mengetahui sang pemberi melalui clue yang diberi perubat. Ia dihantar melalui makanan katanya. Di sini saya nak minta sedikit nasihat. Macam mana saya nak berdepan dengannya dekat sekolah tahun ini, memandangkan saya sebelumnya rapat dan saya juga tak nak menjauhinya. Saya tak marah dan dendam, hanya terasa sedih dan kecewa je. Bolehkah bagi nasihat dan motivasi untuk saya, bagi tahu tindakan yang perlu saya ambil untuk berdepan dengan dia? Silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terima kasih buat yang berkongsi. Yang pertamanya, dalam isu ini bagi dan santau, saya bukan ahlinya, cuma pada saya
mungkin dapatkan pandangan nasihat yang lain, para mu'alish, para perawat Islam yang ada, yang berdaftar dengan jabatan-jabatan agama. Contoh Jabatan Agama Islam Selangor, Jabatan Agama, Jabatan Mufti Negeri Sembilan sendiri pun kan, boleh dapatkan pandangan nasihat untuk pandangan pihak yang kedua. Sebab saya tak nak pergi, sebab ini bukan bidang kepakaran saya. Cuma dalam isu berkaitan psikologi tadi, saya nak sebutkan begini. Sebab maafkan saya, kadang-kadang kita tak boleh nak terus letakkan kepastian tentang siapa kan, untuk mengelakkan perkara begini. Cuma saya mohon, harap sangat buat perkara, buat seperti biasa. Cuma elakkanlah untuk makan, minum kan. Dan sedangkan itulah amalan kita sebelum-sebelum ni pun kan, dengan bacaan doa tertentu kan. Apa mu'izzatain, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim kan. Sebelum melakukan sesuatu, elakkan. Tetapi yang paling utama, jangan ada rasa menghukum dan menghujam sebab ketidakpastian. Jadi ini isu yang paling utama. Sebab ini yang saya khawatir. Sebab tu saya kata ini bukan bidang kepakaran saya. Tapi dapatkan rawatan-rawatan daripada orang lain, dan buat macam biasa. Saya ulang balik. Dan seterusnya, memaafkan, maafkan, dan berusaha untuk tidak berada dalam ruang lingkungan itulah. Mungkin sampai satu masa perlu mencari jalan yang lain kan, atau bertukar keluar misalnya, sekiranya itu mudah. Mungkin itu pilihan-pilihan kan, tapi dapatkanlah nasihat. Saya cadangkan puan berjumpa dengan pegawai psikologi, kaunselor, untuk membimbing isu ini. Yang tadi pertama, mu'alish, minta pandangan-pandangan yang lain. Yang kedua, buat macam biasa, tapi elakkan makan atau minum daripada apa yang dibekalkan. Kemudian tadi yang keempat, tentang bacaan ayat-ayat tertentu kan. Macam pesan guru kami, selepas subuh tu memang kena amalan-amalan tertentu kan. Contoh Bismillah 21-nya kan. Kemudian baca Asma'ul Husna, kemudian Manzil kan, Hizib Bahar, Tertib Al-Hadad. Tapi carilah guru untuk bimbingan kan, pimpin diri. Dan ini amalan-amalan yang perlu kita lakukan, tuan-tuan di luar sana, walaupun kita tak diuji begitu. Tapi inilah hakikatnya, adalah kita di zaman dalam keadaan ini yang perlukan amalan-amalan sebagai cara untuk mengelakkan gangguan-gangguan begini. Jadi Allahumma salli 'ala Muhammad. Dan saya mohon dan mengharapkan tuan-tuan di luar sana, perkara ni perkara yang serius kan, dan dia berlaku. Saya sendiri pun kendalikan banyak isu-isu berkaitan dengan gangguan dan sihir dan santau ni. Cuma saya katakan, saya tekankan sekali lagi, saya bukan ahlinya. Dan kadang-kadang saya akan minta untuk merujuk kepada orang lain. Contoh suami isteri ada gangguan, ada isu kan dalam rumah tangga, tapi dari sudut lain okey kan, tapi rupa-rupanya saya kata cuba cari mu'alish yang berdaftar tadi kan. Sengaja saya tegaskan berulang kali supaya kita cari mu'alish yang berdaftar. Saya kata cuba cari kan, bila jumpa doktor perubatan tak ada apa-apa, cuba cari alternatif yang lain. Sebab Allah SWT, tuan-tuan, inilah kenyataan kita pada zaman ini ya. Sebab itulah antara pesan-pesan guru saya, setiap hari tu jangan lupa, jangan tinggalkan sama ada 10 ayat awal atau 10 ayat akhir surah Kahfi tu kan. Dan juga tadilah bacaan-bacaan tadi sebagai amalan harian kita. Wallahualam ji. Saya terima kasih haji, dan saya kira ada satu soalan yang terakhir yang kita nak raikan. Dia tanya, nak tanyalah, macam mana cara kita nak cipta suasana bila kita nak jaga persahabatan kita tu hingga ke syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. If you still have a hurt, then you can still write. Kan? Tiba-tiba pula teringat kan. Selagi kita ada hati, selagi itulah kita boleh menulis pelbagai kaedah dan cara kan, untuk menarik nilai-nilai persahabatan ni. Tapi paling penting dan mustahak pada saya adalah diri kita sendiri dahulu. Kan? Jangan kita harapkan orang lain akan berubah untuk jadi sahabat yang baik terhadap kita. Tapi kitalah yang sebenarnya perlu menjadi seorang sahabat yang baik, supaya orang akan terikut, tertarik terhadap diri kita. Dan bukan itu yang kita nak, supaya orang tertarik dengan kita, tidak. Tapi untuk kita berada dalam keadaan bi'ah tadi juga, dalam suasana yang baik itu, jangan tunggu orang lain, tapi kita yang mulakan. Dan bayangkan, dia akan
berjangkit kepada orang lain. Ada kan kita jumpa seorang sahabat, rakan ni, ya Allah baiknya dia ni, lembut perkataan, seronok bercakap, tak ada pun mengumpat mengetuk orang lain. Kita seronok nak dekat dengan dia, dan orang berebut-rebut dengan diri dia. Jadi itulah yang diharapkan terhadap diri kita. La ta isu min rahmatillah. Jangan sekali kita berputus asa dengan rahmat Allah. Hilang seorang kawan sahabat, tak semestinya kita akan hilang selama sahabat ini. Dan ada di kalangan kita juga barangkali tuan-puan yang langsung tak ada miliki sahabat. Mungkin ataupun tak ada langsung rakan. Tapi cuba hitung rasa syukur. Mungkin kita ada, masih lagi ada adik-beradik yang kita rapat. Mungkin kita ada ibu ayah yang kita sangat akrab dan rapat, jiran-jiran tetangga misalnya. Dan itulah mungkin ruang lingkungan sahabat kita. Sebab sahabat ni tak semestinya orang lain. Mungkin boleh jadi keluarga kita, hatta isteri kita ataupun suami kita. Jadi nilainya luas. Mungkin akan ada ruang nanti, mungkin kita akan pergi lebih dalam lagi Haji. Wallahualam. Terima kasih Haji. Saya kira itu yang terakhir yang sempat kita raikan sebelum kita bersurai untuk dari hati kita pada minggu ini. Mungkin nak dengarkan sedikit pesan-pesanan Haji untuk kita lah, dapat kita satu perbaiki hati kita agar sama-sama dapat kita hidup dalam ruang lingkup bila bersahabat tu, bersahabat kerana Allah, tak mau ada dengki-dengki, tak mau ada busuk hati, tak mau ada tikar belakang, kan? Dan agar kalau adalah diberikan kepercayaan kepada diri kita dalam bersahabat, kita jaga kepercayaan tu, jangan ingkarinya, jangan rosakkan persahabatan tu dengan mungkir segala perjanjian kita bersama sahabat kita. Haji, silakan Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna Allah yuhibbu sahna talqal wajh. Dan bahawasanya Allah Ta'ala itu kasih akan orang yang mudah manis mukanya dengan seseorang. Jadi kita, pada saya, pada akhir ini saya harapkan bahawa kita sentiasa bermuka berwajah manis terhadap semua orang. Dengan sangkaan yang baik sahaja. Sangkaan yang baik sahaja. Masya Allah, usahakanlah. Tuan-tuan yang saya muliakan dan saya kasih sekalian. Sebab yang selalu kita doakan, yang mukallibul qulub sabis qalbi ala dinik wa la ta'atik, kan, kita doa supaya kita ni, hati kita ni tak dibolak-balikkan hati kita dalam keadaan ketaatan. Dan ketika mana kita ada perasaan yang dengki, sebenarnya Haji katakan dengki, dendam, iri, ketika itu kita kena rasa terus tersedar bahawa hati kita ni sedang kotor, dan perlu dirawat. Rawatannya apa? Dengan zikrullah, kan. Barangkali dalam keadaan kita melakukan ketaatan, amal tu, ada perkara yang tak kena yang kita lakukan menyebabkan hati kita tak bersih, kan. Tuan-puan, kalau dapat sahabat yang benar-benar buat kita kenal Allah dengan Rasulullah, maka genggam tangan dia, kan. Kalau kita dapat, kadang-kadang kita kata saya tak ada rakan tu, kita ada sahabat yang gelak ketawa, dia mungkin salah seorang daripada dia, kan, yang menghiburkan hati kita, yang mengubat kedukaan kita, maka kita jadilah sahabat yang baik terhadap dirinya, kan. Dan akhir sekali saya mengharapkan bahawa dekat mana sahaja yang akan kita berada, yang akan kita tuai adalah apa yang kita lakukan hari ini, kalau kita berbuat baik kelakuan kita, maka itulah yang akan kita pulihi. Kalaulah ditukar dalam keadaan yang lain, contoh di sahabat-sahabat rakan-rakan kita tadi, kan, diuji dengan keadaan yang berbeza pula, tapi sebenarnya itu sedang menguatkan kita untuk menghargai orang lain yang lebih memerlukan persahabatan, nilai persahabatan yang kita ada. Jadi wallahu alam, saya mohon ampun dan maaf kepada semua, dan sekali lagi lah saya mohon kita saling doa mendoakan, dan tegurlah kami, dan buat sahabat-sahabat saya juga lagi yang dekat luar sana yang barangkali jarang bersua muka dalam program-program yang sangat padat ini, kan. Jadi mudah-mudahan saya tak lupa, kan, dan kita saling doa mendoakan, dan mudah-mudahan tadi sebagaimana lagu tadi je, saya terasa sangat, kan, kalau tuan-puan nanti insyaAllah ada kat syurga, maka tariklah tangan-tangan saya yang fakir lagi akhir ini, wa'inzubillah mizalik. Jadi mudah-mudahan kita teman-teman lah kat syurga Allah nanti. Amin. Saya mohon ampun dan maaf. Terima kasih. Terima kasih kembali Haji untuk perkongsian kita bersama dengan Bahagia Tuan Haji Ikram Hussein, kaunselor berdaftar kita. Bersahabat hingga ke syurga. Semoga Allah berkati persahabatan yang telah pun kita bina selama ni. Tak kira lah dari zaman kecil lagi sampai sekarang ada yang berkekalan persahabatannya. Alhamdulillah, syukur. Semoga Allah pandu kita untuk menjaga nilai persahabatan yang kita ada. Macam Haji sebutkan awal tadi, bila kehilangan sahabat kita tu baru kita rasa nilai dan erti persahabatan itu. Jangan sampai Allah tarik
persahabatan kita tu baru kita tersedar inilah sahabat kita, baru saat itu baru kita nak menghargainya. Agar ada ruang waktu dan kesempatan ini kita menghargai sahabat-sahabat yang selama ini ada dengan kita dalam suka dan duka kita, bantu kita untuk ingat Allah Subhanahu Wa Taala dan cintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah, terima kasih semua yang dah pun beri respon bersama-sama dengan kita dekat Facebook IKIM FM, yang dah hantarkan kiriman di soalan WhatsApp kita. Terima kasih banyak-banyak. Saya tinggalkan anda dengan pesan-pesan ini. Bersama kita dengarkan Adab Bersahabat selepas ini. Juga saya nak mohon doa daripada semua rakan-rakan pendengar Setia IKIM, yang mana saya difahamkan pemilik penyanyi lagu Saat Kau Perlukanku, yang mana lagu ini memang menceritakan tentang sahabat. Saya dikhabarkan oleh ahli keluarganya beliau kini terlibat dalam satu kemalangan. Doakan semoga diberikan kesembuhan, semoga cepat baik, dapat terus bersama-sama dengan kita untuk hibur-hiburkan kita, mendidik jiwa kita dengan alunan lagunya. Kita dengarkan selepas ini bersama dengan Lutfan, Saat Kau Perlukanku. Dan kita jumpa lagi seperti biasa di waktu yang sama untuk segmen Dari Hati setiap hari Jumaat jam 9 malam. InsyaAllah Haji berteman kita minggu depan, insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat semua, teruskan setiap bersama-sama kami dengarkan IKIM Inspirasi Inforia Islami. Temu janji untuk Dari Hati 9 malam Jumaat. Dari Hati, kita berkongsi mencari solusi. Adab Bersahabat. Hubungan persahabatan merupakan antara anugerah Allah Subhanahu Taala yang tidak ternilai harganya. Sahabat, teman, rakan atau kawan, walaupun berbeza sebutan, tetapi hakikatnya mereka sentiasa berada dalam